Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito menilai, masker berkalung atau masker yang terdapat tali strap mengurangi higienitas. Karena masker pada sisi dalam sudah terkontaminasi droplet saat berbicara, batuk, ataupun udara dari helaan nafas yang kotor dan berpotensi menularkan orang di sekitarnya. Masker yang dibiarkan tergantung tanpa terlindung juga berpotensi menerima paparan dari luar. Dalam menjaga higienitas, masker disarankan paling baik menggunakan kantung. Untuk bahannya, bisa berbahan kertas atau berbahan lain yang aman dan yang bisa dibuka dan ditutup rapat-rapat. Penyimpanan masker menggunakan cara ini dinilai lebih aman dan higienis ketika yang menggunakannya akan melakukan aktivitas makan dan minum.